Berikut adalah 5 foto langka sosok Hadrotus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun sebelum kami melanjutkan kisahnya, buat sobat kisah lain yang baru menemukan channel ini, silakan dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe untuk update video-video terbaru dari kami. Berikut pemaparannya. Sosok Hadrotus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari lahir 1871 sampai 1947, telah dikenal luas sebagai ulama dan pemimpin besar dalam pergerakan nasional mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Berkat perjuangan besarnya itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno pada 17 November 1964 melalui Kepres nomor 294 tahun 1964. Sosok besarnya terlihat pada foto yang beredar selama ini. Namun masyarakat perlu berhati-hati dalam menggunakan foto sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebelum memastikan kebenaran sosoknya. Peneliti biografi foto ulama pendiri Nahdlatul Ulama, Faisal, menjelaskan bahwa sejauh ini baru ditemukan 5 foto sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan berikut foto-foto Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berhasil teridentifikasi. Pertama, foto tahun 1923. Foto ini sekitar tahun 1923. Dari kiri, Kiai Haji Jazuli Usman, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Dawam di mihrab Masjid Tebu Ireng, Jombang. Dokumen Pondok Pesantren Lirboyo. Kedua, foto tahun 1939. Berikut adalah foto 1 sampai 7 Juli 1939. Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta peserta Muktamar Nahdlatul Ulama di Masjid Magelang. Dokumen PCNU Kabupaten Magelang. Ketiga, foto tahun 1942. Berikut adalah foto Kiai Haji Hasyim Asy'ari sekitar Agustus 1942. Foto resmi Sumubu, Jepang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan pendiri Sumubu atau Kantor Jawatan Agama yang merupakan cikal bakal Kementerian Agama. Sumber buku Haji Abu Bakar 1957. Keempat, foto tahun 1944. Berikut ini adalah foto Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 18 Maret 1944 dimuat di majalah SMI strip nomor strip 7 tahun strip II strip 1 strip April strip 2604. Dokumen Irda Firda Kediri. Foto yang sama juga terdapat pada koran Asia Raya. Foto Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 18 Maret 1944 dimuat di koran Asia Raya edisi 20 Maret. Dokumen Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kelima, foto tahun 1947. Foto ini adalah foto Kiai Haji Hasyim Asy'ari sekitar awal 1947. Dan ini adalah foto terakhir Kiai Haji Hasyim Asy'ari, diambil dari dokumen keluarga Kiai Haji Muhammad Amir Ilyas, Sumenep. Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal pada 25 Juli 1947. Demikian 5 foto langka sosok Hadrotus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga bermanfaat.